lawan kekerasan seksual. Mbak Zuma, yang jelas para predator seksual ini banyak yang bisa bebas karena dimudahkan juga oleh sikap permisif masyarakat. Masyarakat yang gampang lupa, apalagi kalau menyangkut figur terkenal, Mbak. Banyak yang gampang memberikan benefit berupa prasangka baik pada pelaku, tapi justru korban malah enteng saja diberikan prasangka buruk. Tanggapan Anda soal itu, sikap permisif masyarakat. Ya, budaya-budaya seperti itu harus dihentikan gitu ya, dan itu akan terjawab oleh RUU yang akan dibahas oleh Bang Willy soal partisipasi masyarakat. Nanti Bang Willy bisa mengeksplor lebih jauh. Nah, sekarang kita melihat masyarakat yang melakukan penolakan ataupun melawan budaya-budaya permisif itu sudah semakin banyak, dan itu tentu saja memberikan penguatan kepada korban gitu ya. Karena saya tahu kemudian ada public figure yang keluar karena kasus kekerasan seksual terhadap anak dan juga penyuapan gitu, dua kasus gitu ya, dan kemudian pulang seperti pahlawan gitu ya. Nah, itu sesuatu yang membuat kita semua sebenarnya sangat prihatin gitu ya, apalagi pencegahan atau pelarangan dari KPI dan kemudian stasiun TV itu menjadi sangat terlambat gitu ketika itu sudah terjadi. Jadi peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting, mendukung korban karena itu adalah bagian dari proses pemulihan. Okay. Karena LBH Apik, saya mau cerita satu kasus di mana kita mendampingi anak disabilitas. Uh-huh. Dan itu proses pemulihannya cepat gitu ya. Dia korban kekerasan seksual di sekolah disabilitas SD di Depok sampai hamil. Nah, anak-anak korban kekerasan seksual ini baru ketahuan ketika dia menjadi korban, ketika ibunya menyadari bahwa kok pembalut selama 3 bulan gak diambil gitu. Karena mereka gak tahu apa yang mereka alami. Jadi justru dukungan lingkungan keluarga itu yang akan bisa menguatkan. Ya, tidak lagi menyalahkan korban, memberikan penguatan kepada keluarga, tidak melakukan pengusiran. Itu sesuatu yang mempercepat proses pemulihan korban dan juga keluarganya. Baik, Bang Willy, apakah RUU PKS nanti akan bisa mengakomodasi upaya mempersempit kehadiran kembali para pelaku kekerasan seksual di ruang-ruang publik seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Zuma? Bagaimana caranya supaya bisa dipersempit nih ruang geraknya begitu mereka keluar dari penjara? Tentu hukum positif bisa kita usahakan. Kita, apa yang dikatakan Mbak Zuma tadi, kita bisa terjemahkan dalam delik-deliknya. Cuma problem utama bukan hanya itu, Mbak Najwa. Problem utama di kita adalah ini kan benturan peradaban. Ini kan benar-benar bahasanya kekerasan seksual yang dikatakan oleh Bang Aris, ini kan fenomena gunung es, ini kan bahasa kasarnya kita kebiadaban lah ini kan. Ini kan menunjukkan levelisasi budaya. Di satu sisi kita ingin mengatur hukum positif dengan adanya tindak pidana kekerasan seksual. Tapi yang paling penting, seberapapun bagus undang-undang yang akan kita usahakan ini, insya Allah bisa kita cepat dalam proses ini, tapi yang kita luput adalah sebuah gerakan kebudayaan, yaitu literasi seksual. Karena berbicara seksualitas hari ini di masyarakat kita masih dianggap tabu. Nah, apalagi perspektif ini harus ada di aparat penegak hukum, perusahaan, karena ini bicara relasi kuasa yang struktural tadi. Baik. Bahkan ini di dalam keluarga. Tadi Bu MI mengatakan seolah-olah di keluarga itu aman, dia pergi kerja kan. Maka kemudian kekerasan seksual tidak mengenal ruang dan jenis kelamin. Nah, disinilah tugas berat kita semua. Saya sebagai pembuat undang-undang, masyarakat sipil dari LBH Apik, Mbak Najwa, kita juga harus satunya kata dan perbuatan. Baik. Apa contoh terakhir saya ingin tutup adalah glorifikasi orang yang barusan seorang artis yang bebas. Direproduksi sebagai sebuah berita, direproduksi sebagai sebuah acara yang kemudian itu memiliki trending topik. Ini kemudian apa konsistensi kita? Saya, kita semua yang ada di ruang ini, mari bersama-sama tidak memberikan celah. Di dalam rancangan undang-undang ini, kita memberikan pemberatan terhadap apa yang Mbak Najwa katakan tadi. Baik, yang jelas DPR akan terbuka dengan berbagai masukan masyarakat sipil, dari penyintas, dari berbagai kelompok yang menginginkan agar perspektif korban akan diutamakan dalam RUU ini. Begitu ya Bang ya? Itu yang kita menjadi akan standing sama-sama. Point utamanya. Kita akan tunggu sama-sama dan kita akan kawal terus sama-sama RUU PKS ini agar segera disahkan. Insya Allah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Sehat semua teman-teman. Assalamualaikum. Penyintas kejahatan seksual hidup dalam bayangan kelam,
kegelapan laten yang tak tampak karena lama terperam. Korban menjadi begitu sulit untuk berbicara saat buka suara, rentan mendapatkan prasangka. Para predator bisa dengan leluasa terus bergentayangan sebab dunia memang tak berpihak kepada penyintas kejahatan. Dalam senyap muram hidup korban, kejahatan menjadi terbiarkan oleh prosedur yang tak punya keberpihakan. Trauma yang kelewat kelam, teknik pemeriksaan yang seram, proses hukum membuat histeria kian dalam. Sangat penting mendesak perundangan yang lebih peka mengganti hukum yang langgengkan stereotipe berbahaya. Mari memeriksa kembali bias-bias lama di kepala agar bisa jernih berpihak kepada korban perilaku durjana. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu. Menghalau awan mendung kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekakan harapan, menepis kabut gelap, niatkan bekik menebal terjang.